Dua orang pegawai BPBD Kota Samarinda ditangkap polisi lantaran kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu. Polisi menangkap keduanya di lahan kosong di depan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Samarinda. RZ dan YI tidak berkutik saat dibekuk oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda. PNS dan pegawai honorer BPBD Kota Samarinda ini ditangkap polisi di sebuah lahan kosong yang terletak di depan Mall Samarinda Central Plaza pada Selasa sore. Kedua pelaku penyalahgunaan narkoba ini mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menyuntikkan barang haram tersebut pada urat nadi mereka. Di sekitar lokasi, petugas menemukan puluhan plastik klip, sisa alat buang sabu, dan dua suntikan. Di TKP-nya ini ada di depan McDonald Mall SCP ya, di situ ada lahan kosong di samping Bank Mandiri ya. Dan memang ini SMS dari masyarakat karena sudah berkali-kali dan diamati terus ya. Untuk sementara ini memang kita amankan dua orang ya. Kebetulan memang tadi pakai pakaian dinas dan mengaku juga PNS pegawai di skala satu kantor dinas di Samarinda ya. Untuk menjalani sejumlah pemeriksaan, kedua pelaku digelandang petugas kepolisian ke Mapolresta Samarinda. Kedua pelaku akan disangkakan dengan pasal penyalahgunaan narkoba dan harus mendekam di balik sel tahanan Mapolresta Samarinda. Dari Samarinda, Fuji Mustopan, memberitakan.